Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman aku. Saya sekarang akan pergi ke mana? Ke orang terkenal di Indonesia. Dia artis di Indonesia. Namanya Ustadz Diri Sulaiman. Dia nyanyi lagu-lagu religi. Orang baik juga. Insya Allah kita akan ketemu sama dia. Tunggu ya. Macet banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tim. Siapa nama antum? Martin. Iya. Ayakumullah. Ahlan wa sahlan. Bendi Muhammad Yasin. Masyaallah, antum? Saya Ahmad Ibrahim. Insyaallah. Nabi Allah, kami rindu padamu. Ustaz. Ya, assalamualaikum. Hey. Alhamdulillah. Sudah salat asar. Salat di masjid. Apa susah? Ya, alhamdulillah. Salat di masjid. Ah. Bersama-sama dan berjamaah. Masjid dibangun untuk ditinggalkan, bukan dibuat untuk ditinggalkan. Orang kaya mati, orang miskin mati. Insyaallah kita lanjut lagi. Halo semuanya, kita hari ini bersama saudara kita di Islam awal dan saudara kita di Indonesia, Ustaz Diri Sulaiman. Dia masya Allah artis terkenal di Indonesia. Di Palestina terkenal. Ya, ada orang tahu Ustaz Diri Sulaiman. Dan sebelum ini Abu Aish An-Najjar. Oh, saya salam ya. Beliau tahu antum, dia dari Palestina, tapi dia tinggal di Malaysia. Ya, saya senang sekali ketemu antum dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita berkah dan manfaat dan rezeki banyak ya Rabbal Alamin, amin. Dan insyaAllah mungkin di dalam waktu dekat kita bisa collaboration sama-sama insyaAllah. Proyek dunia akhirat ya? Ya, insyaAllah. Tunggu, kita akan masak sama-sama insyaAllah di rumah Ustaz Diri Sulaiman. Nasi maklubah itu maklubah. Itu enak famous, sekali sedap di ya, di Palestina ya, yeah, number one makan, number one di Palestina, enak sekali. Tunggu vlog kita insyaallah. Terima kasih dan stay some words. Okay, teman-teman sekalian, ini buat yang Palestina ya, earphone ya, yeah, saya akan translate. Okay, di bawah. Okay, teman-teman yang ada di Gaza Palestina ya, dari hati yang paling dalam, I love you all. Aku mencintai kalian semua. Bersabar, kita punya senjata yang mereka enggak punya. Yahudi enggak punya, kafirun enggak punya. Apa itu doa? Senjata kita adalah doa. Yang pasti mereka tak punya. Senjata kita adalah doa. Yang pasti mereka tak punya. Senjata kita adalah doa. Yang pasti mereka tak punya. Senjata kita adalah doa. Yang pasti mereka tak punya. Oh, mautini, mautini, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أرى سالما مناما وغير
سالما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سمك تبلغ سمك موطني موطني artinya saya cinta my country, ya negara aku, dan artinya itu apakah saya bisa lihat Anta baik karena sampai sekarang kita belum lihat Al-Masjid Al-Aqsa dan belum masuk di Al-Masjid Al-Aqsa. Allah, karena apa? Allah, karena Israel masih blok kita, orang-orang Palestina tidak boleh masuk di Al-Masjid Al-Aqsa dan tidak boleh masuk di Palestina karena kita masih di bawah penjajahan. Khusus tempat Gaza, jalur Gaza tidak bisa keluar dari Gaza dan masuk ke Gaza dari 12 tahun lockdown sampai sekarang, because we don't have airport in Gaza. Tidak punya kereta, tidak punya kapal, ya kecuali mobil, dan kita pakai bandara di Mesir. Oke, okay guys, teman-teman sekalian, doakan ya. Ni Oday, Oday Akhras, Oday Akhras. Kalian googling di YouTube sekarang Oday Akhras. Ya. Jangan lupa subscribe dan share. Ikut aku di Instagram juga, Oday Akhras. Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di vlog lagi.